Pada malam minggu, kota Bandung dipadati aktivitas para anak-anak muda untuk liburan. Tim Prabu melakukan patroli gangguan Kaptimas. Tunggu. Saya mau meriksa ini ada apa ini, kumpul-kumpul. Pak, saya yang kemarin sama tim Prabu. Iya, jangan minum-minum ya. Ini lengkap semua identitas ya, surat-surat ya, jangan nggak lengkap ya. Takutnya kita khawatir kalau nggak lengkap, repot ya. Ya, kita mengimbau aja, antisipasi ke Bandung ya. Jangan sampai ada nanti ya kriminal lah. Selanjutnya, tim Prabu melakukan patroli di Jalan Cikutra. Kami menemukan ada motor yang sedang didorong. Berhenti. Sok, periksa. Maaf, STNK-nya, surat-suratnya. Rumah gimana? Kita tanya identitasnya, mereka mengakui identitas tersebut tidak lengkap. Gini aja, motor. Gak mau Pak, demi Allah itu Bang. Udah, jangan nangis dulu. Kita ini kita periksa, mohon maaf. Karena kan identitasnya tidak lengkap. Papa Abi kerjaya, Mama Abi kerjaya, Pak. Nah, entah aja, Ke. Abi ngekos, Pak. Kami juga merasa kasihan apakah mereka itu betul-betul tidak punya orang tua. Namun anggota kami memeriksa secara perlahan-lahan. Oh, usia kamu berapa? Berapa? 13. 13 tahun. Kamu? Berapa? Punya SIM enggak, kan? Sekarang Pak Tatang duduk di kelas. Besok pagi ketemu saya di Polrestabes Jalan Jawa. Iya, besok pagi kamu ambil. Ketemu siapa, Pak? Orang tua sudah nggak ada. Iya, dengar dulu. Kalau memang ini besok ada suratnya, bawa. Kamu udah dewasa kok nangis. Besok pagi aja ambil ya, jam 8. Lah, sekarang saya mau tanya kamu mau kemana ini? Mau beli bensin, Pak. Mau beli makan, belum makan, lapar. Iya, masa malam-malam kok udah jam berapa ini kamu? Aduh, gak pakai helm. Pada mati, Pak. Gak makan, lapar. Gak akan mati, manusia kuat. Kamu puasa sebulan aja gak akan mati. Jelas ya? Jangan bikin alasan terus. Kita janji gak apa-apa. Gini aja, besok pagi. Gak mau. Bawa BPKB ketemu saya sama STNK. Ya, bawa. Motor ini kita bawa aja. Bukan gak ada kasihan-kasihannya. Ya. Itu kalau orang tua nggak ada gimana, Pak? Mau yang nemu siapa? Gini, orang tua memang tidak ada, tapi kamu harus sadar, jelas. Ya, bawa aja ya. Nggak mau, Pak, nggak mau. Walaupun kami kasihan, motor tersebut tetap kita amankan di Polrestabes Bandung. Kita melakukan patroli lagi di daerah Jalan Riau. Ada satu motor yang mencurigakan. Mau kemana, Dek? Baru ada acara di PPI. Ini motor apa, CB? Tiger. Oh, Tiger? Iya, Tiger. Tertilang di mana? Ini plat nomor nggak ada. Kenapa nggak dipatau? Coba, jelasin, Pak Bucuk. Ya. Jangkanya mana? Hilang. Orang nyebut saya hilang. Udah, besok ambil. Gini aja, Dek. Saya pulangnya gimana, Pak? Udah, telepon teman kamu. Mau pulang jalan kaki, Kek. Ambil di Polrestabes Jalan Jawa ya. Ya, telepon teman kamu. Lengkapi dulu identitasnya. Besok ketemu saya jam 6 pagi. Iya. Ya, kudu sadarnya. Bukan kita pertulis, bukan apa. Ini kan tidak jelas kendaraannya. Walaupun ada, saya minta spesifikasi dilengkapi kayak plat nomor, depan, belakang, ya. Akhirnya motor tersebut kita bawa ke Polrestabes. Waktu yang bersamaan di daerah tersebut ada satu buah mobil yang sedang balap liar. Nah, stop. Ah, kejar. Kejar.
pada saat proses pengejaran, tim Prabu juga menyisir atau mengejar tidak dapat. Malam minggu seharusnya masyarakat melakukan aktivitasnya di malam hari untuk beristirahat dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan demi terciptanya kondisi aman dan nyaman di Kota Bandung.